Lahan persawahan anu leganan iti sahektar di Desa Sukajadi Wado Kabupaten Sumedang nandangan urug. Lian tiata menghektar-hektar sawah sejenak turta pemukiman warga di sabudeureun eta lalawak memehan kabawa urug. Eta urug teh karandapan balukar hujan ngecerek di wewengkon Sumedang jero saminggu katompernakeun. Nya kawas kitu kayaan lahan pasawahan milik warga anu urug di Desa Sukajadi Wado Kabupaten Sumedang sawatara poe katompernakeun. Eta sawah anu legana sahektar teh taneuhna kagerus ci hujan. Taneuh pangurugan nyaeur walungan anu ngamalir ti irigasi. Samalah sawah di sabudeureun eta lalawak kaancam teu bisa digarap lantaran kabawa urug. Salah seorang warga nu sawahna kabawa urug nembrakeun, pihakna kaancam rugi mang puluh-puluh juta balukar eta urug teh. Kejadiannya malam. Malam. Kira-kira jam 11-an malam. Terus khawatir Bapak? Ya, ya khawatir. Petugas BPBD turta aparat di eta lalawak sahari tanitenan eta lalawak anu urug turta ngadata sajumlahing pasawahan anu geus mimiti rengat balukar urug. Lianti pasawahan eta urug teh ngancam pamukiman warga anu anggangna 100 meter tina lahan anu urug. Ini yang mengalami longsornya sekitar 500 bata atau sekitar 2 hektar, 1 hektaran kurang sedikit. Itu kronologinya gimana itu Pak? Ini kronologi karena terjadi hujan deras hampir sehari semalam dan ini diperkirakan longsor sekitar jam 11 malam. Jadi tidak terdengar suara yang keras tapi terdengar seperti suara yang apa ringan gitu kan, longsoran ringan karena tertutup sama hujan deras. Warga miharep pemerintah Kabupaten Sumedang gasik ngungkulan eta pasualan urug lantaran di Pilewang urug beki ngalegaan tur tangan campamukiman warga. Diki Guntara, Bandung TV.